mungkin baru ngobrol-ngobrol yang berlomot sejak kalau dia nyentuh kantor dan kelelahan di motor asal. Belum sampai pada alamat tujuan, para sindikat ini sudah menghubungi pihak pos dan giro dengan menunjukkan resi pengiriman. Melalui pengiriman jasa pos dan giro, barang tersebut diperkirakan tiba di daerah wilayah Banten, khususnya di daerah Cilegon. Kemudian kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten melakukan kontrol delivery, di mana barang itu tiba di kantor pos wilayah Banten, yaitu di Cilegon. Kita melakukan koordinasi dengan pihak pos dan giro. Ternyata berdasarkan resi pengiriman ataupun alamat tujuan, kita mendapat informasi dari pos dan giro A1 barangnya sudah sampai.